Halo teman-teman semuanya, kali ini kita berada di Boyolali, Jawa Tengah, daerah dengan penghasil susu segar di sini ya teman-teman. Tapi kali ini kita mau kuliner dulu ya, tapi bukan kuliner beli susu segar, tapi kali ini kita mau cari nasi tumpang koyor. Ini kita berjalan ke arah Cepogo ya teman-teman. Jadi Cepogo itu kalau kita naik terus itu ketemunya di daerah Merapi ya, di daerah Gunung Merapi itu ya teman-teman. Untuk kuliner kali ini tempatnya memang agak tersembunyi ya teman-teman, yaitu ini di daerah Dusun Tanduk. Nah ini dia Dusun Tanduk ya teman-teman. Jadi di Dusun Tanduk ini terkenal dengan persapiannya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada jagal-jagal sapinya juga di sini ya teman-teman. Nah di daerah ini kita sudah mendekati lokasi nasi tumpang koyornya. Memang nasi tumpang koyor yang kita cari ini rada tersembunyi ya teman-teman, masuk tempat-tempat gang kecil gitu ya teman-teman. Nah ini sudah kelihatan ya, untuk tempatnya itu sudah ada tulisannya tadi ya teman-teman, nasi tumpang koyornya. Ini sebentar lagi kita sampai, kita cari tempat parkir dulu ya teman-teman. Memang tempat parkirnya itu agak sempit ya di sini ya teman-teman, dan untuk daerahnya itu masih banyak kebun-kebun seperti ini ya teman-teman. Untuk jalan akses menuju tempat warung makannya ini ya teman-teman, itu jalannya cukup bagus kok teman-teman, hanya saja rada kecil ini ya teman-teman. Untuk namanya warung makan Tumpang Koyor Mbok Mi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke warung makannya. Nah ini lewatnya itu seperti lewat belakang rumah gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita langsung masuk ke warungnya, itu langsung ketemu dengan dapurnya juga ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, tempatnya itu seperti dapur zaman dulu gitu ya. Jadi ini masaknya juga masih pakai kayu. Nah ini kita sepilkan untuk menu tumpang koyornya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Untuk makan di sini itu harganya cukup terjangkau ya teman-teman, untuk satu porsi nasi tumpang koyor. Nanti habisnya berapa makan di sini kita berdua ya teman-teman, itu nanti kita kasih tahu ya teman-teman. Oke, kita cari tempat duduk dulu. Nah itu tumpang koyornya masih disajikan ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah ini dia teman-teman, untuk nasi tumpang koyornya. Jadi nasi tumpang koyor di sini dikasih juga kering tempe ini ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman dimakan. Oke teman-teman, lanjut saya makan dulu ya teman-teman.
Jadi nasi tumpang koyor di sini itu enak banget ya teman-teman. Bisa buat rekomendasi teman-teman ketika teman-teman berkunjung di Boyolali. Buat teman-teman yang pengen kesini, silahkan dicari aja di Google Map, yaitu nasi tumpang koyor Mbok Mi di daerah Dukuh Tanduk Boyolali ya teman-teman. Jadi kita makan nasi tumpang koyor tadi itu teman-teman berdua, ditambah dengan teh hangat sama kerupuk, itu habisnya cuma 45.000 ya teman-teman. Dan itu sangat terjangkau sekali ya teman-teman, dengan seporsi tumpang koyor yang di situ itu koyornya banyak dan ada dagingnya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu tadi video kuliner kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video kita.